Assalamualaikum. Wah, apa kabar nih semuanya nih? Jumpa lagi nih sama Bang Jarwo di acara kita Ceria, apa itu? Cerdas dan Bahagia, bersama Adit Sopo Jarwo. Assalamualaikum. Halo adik-adik semuanya, Bang Jarwo balik lagi untuk belajar bersama lagi. Lah, kalau kemarin kan kita belajar hurufnya udah sampai V. Nah, sekarang berarti hurufnya apa yuk? W. Iya betul. Hurufnya W ini loh, kayak gini loh. Ya tuh, loh kayak gini loh. Ayo dadah bareng sama huruf W. Halo huruf W. Lah, contohnya kata yang awalannya huruf W itu apa coba? Hah? Waduk, iya. Yeah. Ayo, ada yang tahu waduk itu apa? Hurufnya apa tadi? Huruf W. Contohnya waduk. Ah, kalau soal ini kita belajar bareng aja nih. Nih tak lihat. Nah, ini dia. Lah, tapi sebelumnya teman-teman nih, adik-adik semua, tahu enggak nih bedanya waduk sama bendungan? Gini-gini, kalau bendungan itu adalah bangunan yang dibangun untuk menahan air sehingga nantinya bisa diatur penyalurannya melalui bendungan itu. Lah, kalau waduk itu adalah lahan tempat untuk menampung airnya. Nah, waduk terluas di Indonesia itu ada di daerah Jawa Barat, namanya Waduk Jatiluhur. Bahkan ya, Waduk Jatiluhur ini juga memegang rekor sebagai waduk terbesar di Asia Tenggara. Waduh, luar biasa ya. Kenapa coba? Karena luasan genangannya itu mencapai 8.300 hektar yang berada di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, dan Bandung. Bayangin, waduh banget ya. Ternyata di Indonesia itu ya, Dedek ya, punya banyak banget waduk. Jumlahnya itu wah, banyak lah pokoknya, sampai ratusan. Lah, waduk ini bisa menjadi tempat untuk memelihara ikan, juga sebagai tempat wisata. Waduk juga bisa dipakai sebagai tempat olahraga air, terus juga tempat permainan air. Bahkan juga nih, Waduk Jatiluhur pernah dipakai sebagai tempat pertandingan olahraga air pada cabang olahraga internasional. Wah, mantep banget toh. Tapi yang paling penting ya, waduk dan bendungan itu bisa memenuhi kebutuhan irigasi dan juga bisa menghasilkan listrik lewat PLTA. Apa coba PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Lah, gimana? Udah sedikit tahu toh tentang waduk dan bendungan itu? Karena hari ini kita belajar huruf apa tadi? Huruf W. Iya, pinter. Contohnya tadi apa? Waduk. Iya, pinter. Wis. Aduh, luar biasa ya. Kita kalau belajar itu jadi tambah seneng, tambah happy, tambah bahagia, tambah ilmu juga, tambah pengetahuan juga. Nanti adik-adik juga cerita-ceritain juga ya buat teman-teman yang belum tahu soal waduk tadi. Ya, oke. Adik-adik semua, anak-anak Indonesia, sampai di sini dulu ya kita belajar bersamanya. Nanti kita lanjut lagi sama hal-hal yang menarik lainnya, oke? Tenang aja, Bang Jarwo pasti datang lagi, oke? Buat anak-anak dan adik-adik seluruh Indonesia, Bang Jarwo pasti ada. Supaya apa? Supaya kita cerdas dan bahagia, oke? Matur suwun lo ya, sampai jumpa. Assalamualaikum, salam sama semuanya ya. Ayo main yang baik, I love you. Hey!